Jok Noto supporter PK tahu rasa. Oh itu dia. Belum Pak. Belum sempat Pak 2 minggu Pak. Sedampaknya ya. Ini sudah. Ya tempat Pak ya. Selesai. Iya Pak. Ini lagi minum lagi. Berapa tim itu yang dibersihin gitu? Ya banyak ada. Hah? Banyak Pak. Mana? Di belumnya. Jalan-jalan sama di dalam. Oke. Ini memang anu ya, tukang bersihin anu ya? Ya, setiap harinya. Mak, oh yang tiap hari ya? Setiap harinya. Oh. Ternyata pertandingannya cukup seru. Dan yang lebih seru lagi adalah sampah yang tertinggal. Plastik apa ini? Plastik itu buat menyerang. Ya, ini. Makan salah. Iya, Pak. Pisang. Akhirnya ditebang itu, Pak. Ya Allah. Ditebang. Malah ditebang. Aduh. Solusi yang paling bagus. Kacau. Oh, ini akhirnya tutup. Ini dibongkar. Pokoknya bikin repot, terbang aja. Cemara. Diganti cemara ya? Iya Pak. Ini gak penggantinya? Kemarin sudah ada belum ya ini? Belum Pak. Oh belum ya? Baru ini ya? Dulu kan ada tinggi Pak. Ah. Di tebang udah. Ini sudah ada tempat sampahnya.
Kira ngundang aku. Yang PII enggak terlalu banyak. Yuk, kita. Oh, kita berbekas perang ini.
Oke. Oke. Nanti antar ya. Yo. Ya, yo yo. Semangat ya, Pak. Makasih, Pak. Semangat jogingnya, Pak. Hah? Doang. Lo, kan ya jogging dah. Udah foto ya keluar tuh ya. Tapi ya Bu Pak, nanti cuttingnya benar nah, ya Pak? Pasti. Ya, coba. Coba. Ya, saya melihat pasca pertandingan saja karena ada komplain dari warga. Satu parkir yang kemarin, oh berarti butuh tempat parkir kalau ada pertandingan ya. Kayak kemarin Persib sama PSIS itu. Hanya butuh tempat parkir sehingga traffic management-nya mesti disiapkan. Yang kedua, memang mesti mengedukasi semua orang karena ternyata sampahnya dahsyat. Semuanya di kiri kanan sekitar stadion ya, diumpetin di banyak tempat gitu ya. Kayaknya memang harus perlu menambah tempat-tempat sampah yang lebih banyak. Ini nanti dia manajemen itu memperbaiki sehingga nanti pasca pertandingan itu tidak terjadi tumpukan sampah dan seperti ini lumayan. Kalau saya tanya tadi itu butuh waktu 3 hari paling kan. Karena rasanya mungkin juga perlu alat bantu untuk bisa mempercepat gitu. Dan sekaligus uji coba ketika ada event-event besar seperti apa kemudian kondisi pemanfaatannya. Ya, masih ada yang harus di-review. Termasuk beberapa yang kemarin coba kita lihat, kita perbaiki, rasa-rasanya ada kepanikan. Maka kalau kayak pohon yang sudah tinggi itu, loh ini kok pohonnya di semen, sebenarnya dipelingkarin gitu aja nggak apa-apa. Malah ditebang pohonnya, dicabut. Ini apa namanya, kepanikan-kepanikan yang kemudian membuat
keputusannya sebenarnya tidak terlalu tepat gitu. Sebenarnya temboknya aja dipelungkeri gitu, sebenarnya agak melingkar dikit gitu, itu pohonnya kan bisa tetap ada. Ini yang ada dari beberapa evaluasi, termasuk kemarin saya minta untuk ini untuk dibersihkan. Ternyata memang sudah dikerjakan, tapi menurut saya tidak tuntas pekerjaannya ini. Jadi nanti saya minta lebih diulang. Jadi betul-betul bisa mulus, presisi begitu. Bukan masih meninggalkan yang kayak rambut-rambut ini. Ini contoh beberapa. Makanya nanti untuk pengawasnya biar mereka kualitas pengawasan juga harus naik. Ya.